Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Ini video bulan 1 lalu. Jadi sayang sebenarnya kalau nggak dimasukkan ke YouTube, karena ini juga berpotensi bisa meningkatkan wisata di Tarutung menurut saya. Jadi ini adalah video ketika kami berkunjung ke Salib Kasih sekaligus ke Air Soda, karena tempatnya tidak terlalu jauh, ada di Tarutung, Tapanuli Utara. Jadi Salib Kasih ini di mana pandita atau pendeta Nomensen pernah berkarya hingga dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Apostelni Halakbat, artinya Nabi Orang Batak. Sedangkan Air Soda yang tidak jauh dari Salib Kasih, karena kita kalau berada di Air Soda kita bisa memandang Salib Kasih. Air Soda atau Air Soda adalah permandian air soda satu-satunya di dunia, karena hanya ada dua di dunia sebenarnya. Satunya ada di benua Amerika, di Venezuela, tapi kini tidak lagi dibuka untuk umum. Jadi air soda yang ada di Tarutung ini satu-satunya air soda yang masih dibuka untuk umum. Jadi teman-teman kalau mau berkunjung dan mau mandi air soda, silakan datang ke Tarutung Tapanuli Utara. Menurut cerita pengelola di permandian air soda, sudah banyak orang menawarkan untuk membeli tempat itu, tapi mereka tidak kasih karena mungkin bisa berpotensi untuk mendatangkan penghasilan karena akan banyak wisatawan datang ke sana. Dan ini merupakan daerah wisata yang cukup membanggakan saya rasa. Karena apa? Karena kita datang ke sana tidak dipungut biaya, tapi dengan kesadaran sendiri kita bisa beli gorengan atau minuman di sana sebagai pemasukan orang lokal di sana. Jadi menurut informasi, sudah banyak orang dari luar daerah berkunjung ke air soda ini karena diyakini boleh menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Jadi banyak orang yang sakit kulit yang berkunjung ke sini karena mereka mendengarkan referensi dari orang, karena katanya bisa menyembuhkan penyakit kulit di sini. Oke, jika teman-teman mau datang ke air soda ini, teman-teman bisa mencari Desa Bargubu atau Said Nihuta, karena di sekitar itu orang akan tahu air soda ada di mana. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke lokal di sana. Saya Friska, kita lagi di di mana ini ya? Salib Kasih Tarutung, geng. Halo. Halo, Bang. Dah video. Sidi. Nang gue mau video, Be. Kita lagi di Salib Kasih Tarutung, geng. Perdana ini ke sini. Hai, guys. Oh, udah 24 tahun hidup di dunia ini baru kesini. Buat prasasti masing-masing. Udah kayak nisan itu. Di Salib Kasih, teman-teman, lucunya kami melihat ada banyak prasasti yang ditulis di batu, marmer, dan ada juga besi, agar orang yang datang ke sana bisa melihat dan membaca bahwa mereka sudah pernah berkunjung ke sana. Jadi agak lucu sebenarnya, dan kami tidak buat karena kami tidak ada persiapan dan kami tidak tahu bahwa ada hal seperti itu di sini, selain mungkin karena kami kurang modal. Jadi prasasti-prasasti lucu sebenarnya, tapi menarik. Jadi kalau saya melihat secara pribadi kayak batu nisan. Tapi
Dan dim dan Hera batu nisa mah wido. Kapan dah ini dan harus ini? 2017 itu. Iya lah, kan masih baru 2017. Udah ganti sekarang. Baik dong kata-kata bro. Ah, baik dong. Video dong, bro. Video. Video apa? Video biasa dong. Guru di itu ini sih kan. Lebih tinggi yang di Tomohon, lebih natural lagi. Sudah. Ya sudah. Tapi kita minta itu. Sudah bang. Sila lah. Oh, tu berubing. Iru. Hoi lari hop. Ba. Opung opung. Opung muda. Oh, pas bang. Dengan sen. Tabuna. Duh, tabuna. Dia. Menteri darah hutan menteri. Aja tong kata-kata. Mana yang motivator? Lagi dia itu teman. Halo. Ini kami sekarang lagi di sentrasi kota wisata rohani. Jarutung. Pesan pada saat mendaki dari bawah sampai menuju salib. Kurang lebih ini 50 meter tingginya, lumayan lah capek. Itu menunjukkan bahwa salib itu berat. Siapa yang berani mengikuti Kristus dan siapa yang mengakui Kristus harus berani menderita dan mau menderita. Sekian. Siap. Oke, di sekitar salib kasih ini ada juga beberapa penjual souvenir seperti baju, topi, ikat pinggang, tas yang bermotif ulos khas Batak.
Jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa untuk membantu masyarakat sekitar, bisa beli souvenir untuk oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Jalan-jalan tadi ke Salib Kasih, sekarang kita mau ke Aixoda. Udah. Okay. Kita mau lihat-lihat beberapa koleksi dagangan yang dibuat sama masyarakat setempat di sini. Jadi ini bisa dilihat banyak jual topi-topi, baju, gelang-gelang. Teman-teman bisa kesini, kesini berwisata dan membeli semuanya ini. Sedang menuju Aixoda. Kita tadi sudah puas di selebrasi, kita sekarang menuju Aixoda. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung. Video selanjutnya tentang Aixoda akan saya upload segera. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan sudah menonton. Kalau kalian suka silakan like, komen. Kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap yang saya... Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Like kalau kalian suka, komen kalau ada informasi yang kurang akurat yang saya sampaikan. Apapun komen kalian, saya terima. Kemudian jangan lupa subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih.